Nunggu rumahnya tuh yuk. Oke, rumah baru ya. Sok, sok. Masuk barang lu. Assalamualaikum. Masuk barang. Oke. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazmi daripada MBS. Okay, alhamdulillah. Mesti anda semua tertanya kan apa yang saya buat sebenarnya ni. Okey, sebenarnya kita baru dapat kunci sini. Kita baru dapat kunci rumah apartment eh. Apartment area lepas sana. Apartment ni area Pelentong. Pelentong. Area Pelentong, kita baru dapat kunci. Jadi kita diberi tugas untuk check wiring rumah baru ni, rumah apartment ni. Jadi kita akan check wiring rumah ni, di mana rumah ni mungkin ada warranty lagi. Jadi kita akan check sistem wiring dia dulu. Lepas tu baru kita akan buat wiring additional. Sebelum kita nak buat wiring additional tu, kita check dulu. Jadi takut bila kita buat tu ada benda tak hidup. Jadi alhamdulillah, kita owner tak ada dekat Malaysia eh, owner ada dekat luar negara. Dia bagi kita kunci melalui abang dia sendiri. Jadi kita dapat kunci ni, access card untuk masuk ke apartment ni dengan kunci eh. Jadi lagi kita akan tunjuk follower kita macam mana kita check A sampai Z eh. Kali ni memang kita tunjuk betul-betulnya cara kita check wiring rumah baru. Jadi kita nak tahu wiring tu elok tak elok, cukup tak cukup power dia, sempurna ke tak sempurna. Jadi kita akan tunjukkan. Okey, pusing sana tengok view, tengok Tesco tu. Tesco Extra. Okey dah. Okey, sebelum tu kita akan buat satu visual check dulu menggunakan kita visual lah, jadi guna mata. Jadi dekat sini kalau kita tengok semua ni, dia belum onkan lagi sebab lampu pun tak pasang. Jadi kita onkan, kita akan buka ni, kita akan check dalam dia, tengok. So kat sini kita keluar boleh tengok ada main switch single phase. Okey, lepas tu ada lita untuk soket, lita untuk cahaya 40A, 63A eh. 0.03 dengan 0.1. Okey, yang ini lita untuk soket ni. Yang ini lita untuk cahaya. Yang ini lita untuk water heater 0.01A, 0.01A, maknanya 10 mA. Okey. Lepas tu nampak depan sikit. Tunjuk atas. Okey, ini ada MCB C20, C32 ni kita tengok ni untuk apa nanti function dia. Kita akan buka ni kabel dia. C32 sepatutnya kabel dia 4 mm eh. Nanti kita tengok dia guna kabel apa. Okey, banyak C20 kat sini. Lita lampu C10 dia guna, cantik. Okey, dia dah marking lah power circuit, lighting circuit mana untuk lampu, untuk soket eh, bagus eh. Cantik-cantik. Nanti kita buka dalam dia C32 ni untuk apa kita akan tengok. Okey, jom tengok kat sini pula. Kalau kita tengok kat sini, ni angin eh. Tutup pintu tadi. Ini telah. Okey, ini kita dia fahamkan rumah ni. Rumah ni sebenarnya sebelum owner beli, rumah ni sebenarnya rumah contoh. Rumah contoh sini dia sini. Rumah contoh untuk apartment sini. Jadi ini rumah contoh dia. Jadi mungkin wiring penambahan tu dah ada. Tapi macam mana pun wiring penambahan tu dibuat oleh pemaju sendiri. Jadi kita akan check kalau tengok rumah contoh hasil daripada bukan rumah contoh kan. Kita tengok kabel. Kabel ni tak ada pasang konektor. Nanti kita pasang konektor, kita check power load dia cukup tak. Yang sini pun nampak tu. Boleh zoom sikit. Nampak ni. Tak ada konektor eh. Tak apa, nanti kita check. Kita pasang konektor. Ni pun tak ada konektor. Kalau tengok kabel sini. Okay, tak apa. Nanti kita check. Power supply cukup tak cukup. Okay, wiring aircon dah ada. Aircon dah ada. Outdoor dia pun dah letak. Jadi aircon dekat bilik, dekat ruang sini ada. Ada 2 unit. Okay, tengok kat luar. Okay, ni wiring aircon dia. Ni untuk outdoor. Ada 2 unit.
belakang ada tu ni. Dia ada 3 ikon kat rumah ni dia akan buat. Jadi yang itu memang daripada hasil peninggalan rumah contoh. Rumah contoh mana rumah orang sebelum beli rumah, jadi rumah ni jadi orang datang untuk beli. Nak tengok. Nak tengok macam ni line up rumah ni, macam mana cara dia set up. Okay, kita tengok dalam bilik ni, dia ada 2 bilik. Satu bilik lagi kat sini, ni master bed. Ni master bed, tengok ni, ada wiring. Banyak wiring yang connected dekat tak pasang eh. Sini ada wiring, sini ada wiring. Nampak eh, sini ada wiring. Okay, wiring sini, kemungkinan lampu switch daripada sini eh. Okay, wiring yang dekat sini yang satu, kalau kira satu, dua, tiga. Tiga. Jadi dalam bilik air ni kabel situ. Nampak? Lepas tu 4 5. Okay, dalam bilik air ni saya rasa dia looping lah. Jadi switch sepatutnya ada 1 2 3 4. Okay, kat sini ada 4. 1 2 3 4. Jadi lampu untuk bilik air pun kena buka dekat sini juga eh. Jadi yang untuk water heater pun daripada sini, aircon pun daripada sini. Jadi dia tak letak dekat dinding bilik air lah. Sepatutnya selalunya dekat dengan dinding bilik air eh, untuk bilik air. Apa? Ni bilik nombor 2 dia. Okay, banyak eh perlengkapan yang tak ada. Mana tak letak monitor ni. Ni wiring aircon ni, ni additional daripada sini. Ni additional. Jadi kita akan check. Okay, ni dah. Ni bilik air dia. Oh, bilik air nampak. Dah siap ramai lubang dah. Banyak lubang ni. Wiring bilik air. Yang sini pergi ke ruang dapur. Jom. Okay, yang kat dapur, yang kat luar ni pun satu wiring con. Okay, kita akan check dia punya sistem wiring yang ditinggalkan ni. Lepas tu baru kita akan buat tu report untuk owner. And then kalau ok, report tu ok lah. Kalau tak ok, report tu terasa ok lah. Jadi jom, kita tunggu. Nanti kita buat. Dah record eh. Dah buka kotak DB ni. Okey, yang 32 ni memang dia guna saiz kabel 4mm. Dia dah black kabel warna hitam, dia tape warna kuning. Tapi tak apa, dia menandakan itu wire life. Okey, sini jap kamera. Okey, tunjuk. Okey, tengok sikit. Ada reserve kan? Ni reserve, maknanya reserve tu spare. Kabel kabel pergi ke load tak ada. Jadi sini reserve 1 2 3 4 5 6. Ada 6 reserve kat sini. Wiring yang boleh dibuat ada 6 lagi untuk penambahan. Jadi yang ini untuk water heater. Looping first incoming, looping incoming untuk water heater. Okey, tak masalah. Yang ini pergi ni incoming, yang ini pergi load. Bawahnya pergi ke beban. Okey. Untuk lampu. Okey. Cuma wire yang untuk MCB lampu ni dia guna wire kecil eh. Yang ini dia guna wire 6mm. Wire neutral busbar ni dia guna 6mm. Mungkin untuk lampu je. Tapi dia guna 6mm, tak apa. Sepatutnya kena 10mm minimum dia. Okay, ni busbar untuk lampu dengan lampu bawah ni. Busbar neutral untuk lampu. Yang ini untuk ini busbar neutral untuk lampu sini. Yang ini busbar neutral untuk soket diasingkan. Tapi neutral memang akan bersambung. Dia akan join sekali.
Jadi kita akan onkan dia ni untuk check dia punya power supply. Okey, wire neutral, wire earding dia guna 10 mm, cantik. Guna wire besar standard. Kalau misal kata rumah apartment macam ni, memang dia punya safety rule dia tinggi sikit lah. Untuk lepaskan dia punya spek-spek dia. Ini wire earding, ni wire earding. Ini besar ni, 10 mm juga. Alhamdulillah. Okey, kita akan check dia punya power supply. Okey. Nampak dia spam color. Okey, jap abang ambil meter. Kita gunakan meter sebelum kita line up. Okey, ni nama dia climb meter lah. Kita panggil dia climb meter. Apa tulis sini? Digital climb meter, nampak? Nampak tak? Nampak digital climb meter. Kita akan pasang dia. Ni yang merah ni pergi ke lubang merah, nampak tak? Kalau tak nampak buka flash. Kalau nampak biar. Yang hitam ni pergi ke lubang hitam. Yang ada marking eh. Tapi pastikan wire yang awal ni dia mesti berjuntai panjang keluar, tak boleh belit-belit macam ni. Ha, kena settlekan wire ni dulu betul tadi. Okay. Okay, sepatutnya dia macam ni tadi. Okay, dia kena macam ni. So digital climb meter ni kita gunakan untuk apa? Bila kita nak check mode, all time kita akan set ke. Nampak ni? Okay, dan dekat sini ada tulis AC. Nampak tak AC situ? Okay, nampak AC eh? Okay, kita untuk check untuk modal rumah guna AC. Elektronik akan tulis DC dekat sini. Pasal nak? DC. Okay. Ni elektronik. So kalau nak check volt dekat sini AC. Dan A ni untuk check amp dia. Kalau saya letak A ni untuk check amp dia, kita nak check dia punya volt sekarang ni. Sekejap ada tempat gantung tak? Saya akan pegang macam ni. Nampak tak sini? Nampak eh? So nanti bacakan dia? Boleh. Okay, sekarang berapa? 242. 242 eh. Okay, kita akan line up dia. Okay, kita akan kira dapat kat sini sekejap. Berapa sekarang? 242. Sekarang berapa? 242. Okay. Sekarang ni cara line up yang tu apa? Secara pemasangan MCB atau MCB RCCB yang mempunyai dua RCCB eh. Satu RCCB untuk litar soket power supply, satu lagi litar untuk cahaya. Jadi ni dia punya bus bar. Cara dia ialah ini live akan pergi live. Live yang atas ni akan pergi live sini. So kat dalam bus bar ni dia dah ada dia punya lubang. Dia cuma ikut dia. Jadi live sini akan pergi live sini. Jadi daripada satu live ni dia berpecah kepada dua live. Dia pecah kepada dua tempat menggunakan bus bar ni. Okey, bus bar ni memang bentuk dia macam tu. Dia bergigi nanti eh. Jadi okey jap saya matikan. Saya tunjuk bus bar. Ha, macam ni bus bar. Nampak tak? Kita tunjuk sikit. Ha, ni dalam dia. Dia memang dah macam tu. Memang ada jual benda ni dekat kedai-kedai elektrik. Ni kita panggil dia selalunya 3-phase bus bar. Tapi ni lebih kepada itulah 3-phase bus bar. Dia sekarang dia potong, jadikan 2 je. Okay. Memang macam ni bentuk dia. Memang datang siap macam ni. Jadi siapa yang tak tahu tu, sekarang dah terbuka ya. Bila dah buka atas tu, so kita line up. Atas dah check tadi, bawah line up, keadaan MCB tertutup. Kita line up. Okay, kita akan check untuk soket tu. So soket tadi dekat atas. Kalau tengok baca dia punya power circuit eh, power circuit dekat belah atas eh. Kita akan baca sebelah atas. So ni live dia bawah. Ni live dia bawah. So
So kita akan cari dekat neutral dia. Berapa reading? 242. Ni? 240. Okey. Kita akan line up dia. Ni? 242. Okey, lepas tu kita test yang lampu pula satu eh. Lampu kita hidupkan. Sekarang apa? 242. Kita akan line up soket tu. Okey. Sekarang ni aircon. Berapa? 242. Okey. Okey, ni first step untuk kita check condition wiring rumah eh. Kita akan buka RDB ni, kita akan tengok keadaan kabel, nampak sini. Kita akan tengok keadaan kabel, keadaan MCB, apa yang digunakan. Jadi daripada sini kita akan baru pergi ke setiap point, maknanya setiap mata dia. Okey, lepas ni kita akan check dia punya power circuit dulu, maknanya soket, lepas tu baru kita check lampu. Okey, baik. Kalau gelap hidupkan flash ya. Hidupkan flash. Okey, kita akan guna soket tester untuk test soket eh. Jadi kita akan test satu soket dulu. Okey, sekarang dia menyala semua. Nampak menyala? Menyala semua. Jadi bila menyala kat sini dia ada tulis indication dia eh. Kalau baca kat sini. Okey, kalau bagi tak tahu eh. Kalau misal kata menyala T3 ni, baca kat sini. Tengok. Kat sini ada indication dia. Kalau misal kata yang tak menyala ujung ni apa indication dia. Jadi siapa beli benda ni cuma just baca dia punya indication dekat ujung ni je. Mana tak menyala. Jadi kalau menyala je ni semua crack. Jadi bila crack, kita tekan mesti trip. Betul eh? Dia mesti mati. Okey, tengok sana sini. Okey, tengok RCCP untuk soket. Dia akan turun. Ha, ni function soket tester eh. Ini yang paling basic untuk test. So kita naikkan balik. Okey, bila naikkan balik tengok dia menyala. Sebab power supply dah masuk. Okey. Lepas tu kita test yang dua ni pula. Hidup. Jadi kita akan test untuk semua rumah. Okay, ni pun soket untuk power supply atas ni. Kitchen hook. Ni untuk oven bawah ni. On off. Okay. Kita akan test semua. Hidup. Okay, dekat ruang tamu ni. Okay. Yang ni okey hidup. Yang ni hidup. Okey. Yang ni hidup. Okey, nampak tu. Kita ada nampak kesan eh. Kesan crack ni kita akan report dekat owner supaya owner report dekat pemaju eh. Ni ada pemajunya warranty lagi, mungkin dapat claim. Tak apa, kerja kita hanya untuk buatkan report dan report tu akan dihantar kepada owner. Owner akan hantar kepada pemaju. Jadi kita katakan ni dia akan terpadamkan lampu ni bermakna soket ni trip lah. Okay. Okay, dah trip dah. Jadi kita akan onkan semula nanti. Okay, baik. Dah baik. Alhamdulillah. Ada orang call tadi tanya pasal rumah yang tu saya visit dekat Pekedah tadi. Jadi hasil tu kita teruskan dengan kita punya inspection. Okay, hidup lagi di tiga eh. Nampak eh. Jadi last sekali dulu kita tekan. Yang pecah tadi nampak eh. Yang pecah tadi kita nampak eh. Nampak. Okay, jadi hidup di tiga. So soket tester ni boleh beli dekat online, rasa dia jual juga. Nama dia, kalau tengok betul nampak ni, ELCP soket tester. Mungkin dekat online ada jual. Harga ni dalam RM46, RM50 lebih kurang dari tu. Ok, ni hidup. Ni hidup. Nampak eh. Ni salah satu basic untuk kita check wiring lah, dengan cepat. Di mana soket tester ni akan menceritakan, nampak? Menceritakan soket ni
sama ada complete wiring ataupun tidak, sama ada wiring neutral dia ada ke tak ada, wire ada ke tak ada. So satu tester ni boleh menceritakan dia. Okey, ni ada. Jadi ni dah bilik belakang yang ada ni. So bilik nombor 2, bilik master bag kita dah check semua. So tester ni ada. Walaupun lampu pun hidup. Ni hidup. Okay, ni yang last sekali untuk bilik ni. Okay, kita akan tekan, dia akan trip. Okay, bilik depan. Naikkan spoiler. Okay, naikkan MCB dengan RCCB untuk soket penjerat. So, kita akan tengok yang ikon punya pula. Okay, ikon tak hidup kan? Kita hidup. Kita akan check. Kita naik. Dia tak mahu pergi. Oh, sampai check ikon tu. Okey, yang skirt ni sebenarnya skirt ni untuk lampu. Untuk lampu. Tapi nampak tak? Naik sikit, naik sikit boleh nampak. Ada pen, buka please. Okey, yang skirt ni sebenarnya untuk lampu. Kalau kita tutup pintu ni, dia tulis sini lightning skirt eh, lighting skirt. Lighting skirt maknanya skirt untuk lampu. C10 ni saya ingatkan C10 ni busbar dia berpisah, tengok bawah ni. Sekarang bawah, tengok bawah. Okay, bawah ni berpisah tak dia? Betul kan? Cantum kan? Satu-satu busbar kumpul bar ni. Jadi bila dia tak berpisah, jadi saya tidak langsung, yang C20 ni pun akan dapat supply daripada untuk lampu. Yang ini yang tak betul ni. Ni saya akan hantar report dekat, ambil gambar. Gambar macam tadi. Kita ambil gambar. So yang ni kita akan hantar report dekat owner supaya owner betulkan dengan maju. So kita on kan. Mungkin ini yang akan hidupkan aircon eh. So saya on kan je. 1 3. Okay, kita tengok. Okay, cuba turunkan yang 3 ni tu. Okay, turunkan. Okay, tak ada. Okey, dah ada. Okey. Tak ada eh? Okey, cuba tengok sini. Tengok-tengok. Satu. Okey, ada tak? Ada. Okey, tengok sini. Okey, skirt tu. Skirt untuk aircon ni menggunakan kita lampu punya skirt. Jadi, dia letak dekat kita lampu lah. Yang ni kita akan minta owner report ke maju. Kita akan report ke owner supaya report tu owner sampai ke maju, jadi maju boleh tolong saya tekan. Jadi kita nak bawa penuh, jadi suruh maju kita dulu. Kecuali kalau owner nak bayar kita untuk settle up lagi. Okey, kita dah terjumpa. Sekarang ni ada 3 skirt yang dikongsi dekat kita lampu. Kita akan tengok kat mana dia pergi. Okey, mungkin dalam bilik ni. Okey, hidup kan? Lagi 2 tu. Ada. Sama. Ni pun sama. Bila MCB tu mati, dia tak hidup. Bila MCB tidur, dia baru hidup. Okey, satu lagi dekat sini. Okey, ni pun sama. Tadi tak hidup. Okey, cuba matikan MCB tadi. Amal mati kejap. Tak hidup. Tak. Tak. Yes. Memang dia menggunakan kita lampu kan. Kita lampu di sini. Jadi yang satu lagi tu untuk water heater. Okay, water heater dia menggunakan. Ya, yeah, water heater pun dia menggunakan kita lampu juga. Dia tepin dekat kita lampu, nampak sini. Tinggi sikit. Jadi ni untuk water heater.
dia gunakan skirt di dalam lampu. So dekat skirt lampu ni, skirt lampu ni ada menggunakan kabel 6mm, ada 1 2 3 4 5 equipment yang berat. Aircon 3, water heater 2 yang menggunakan saiz 6mm. Yang ni memang kena report lah. Jadi dia mungkin pisahkan busbar ni. Jadi kabel 6mm ni masuk sini, yang ini dia akan ambil daripada atas turun bawah. Jadi dia ambil looping je. Okay, cuba kita hidupkan ya. Untuk water heater. Okay. MCB okey, MCB tak hidup ni. MCB tak hidup, CCB tak hidup. So, ini untuk MCB, kita hidup CCB. Kita tengok, dia hidup. Yes, hidup. Nampak lampu? Nampak lampu eh? Okey, dia hidup. So, yang ni pun dia kongsi. Sebab so, bila dia dengan ayah kat bilik ni. Yang kat bilik, ni hidup. Termasuk yang kat bilik master ni, dia kongsi dengan Lita lampu. So yang ni kita akan tengok lah. Okay, kita akan check untuk wiring lampu pula. Oh, ada orang tanya pasang konektor pun lambat ke? Okay, tengok kerja-kerja pemasangan konektor eh. Bukan senang eh. Nampak macam senang tapi cuba korang buat. Gigil babe. Satu konektor at least dalam 1 minit lebih lah. Maknanya untuk 3 kabel. Lepas tu nak kena panjat tangga lagi. Jadi ingat eh, apa kerja yang tuan rumah bagi sebenarnya kerja bagi kami juga. Jadi kerja tu sebenarnya mencabar juga. Walaupun hanya pasang satu kipas, hanya pasang lampu. Jadi kerja-kerja tu sebenarnya melambatkan kerja kami yang lain. Jadi kalau ada penambahan harga tu, harap kita akan menambahkan harga lah. Harap tuan rumah pun faham lah yang macam tu. Kan? Betul lah. Okay, yang depan ni konektor dah siap pasang. Jadi lepas ni kita akan test load dekat point lampu. Kita tengok. Okay, alhamdulillah kerja-kerja untuk pasang konektor dah siap. Nampak sikit tapi rumit eh pasang konektor ni. Okey, kita sekarang akan onkan MCB ataupun RCCB untuk litar cahaya. Okey, skirt cahaya C10 1. Okey, C10 saja kita akan buka. So kita akan onkan switch. Kita akan tengok lampu. Ada satu lampu ni dia pasang kat bawah ni. Okey, lampu hidup. Lampu dah hidup. Dia pasang lampu eh. Rumah contoh ni. Satu switch dah jumpa kat mana. Kita akan cari switch ni dia pergi mana eh. Kita test on kan dia. Ni yang leceh sikit. Kita cari point tu pergi mana, pergi mana. Pemanju dah tambah dia punya point. Dah extend point. Ni dah tambah lampu juga ada. Sekarang tak tahu dia switch tu pergi mana eh. Tanda pun ada satu point. Tu mungkin additional tu. Dia buat off switch tu. Ada supply kan. Sekarang switch off kan. Semua off kan switch. Okay, sekejap. Tengok berapa banyak switch tu bocor. ...63 volt. Nampak tak? Ni keadaan switch tutup, ada bocor 63 volt. Nampak eh? Tengok atas probe abang tapping kat mana. Ok, 63 volt, 64 volt eh, dia bocor. Tapi kita nak cari switch yang first tadi, dia pergi mana tadi? Dia tak jumpa lagi tadi. Kau rasa ada lagi? Ni. Ni ada signal ni. Video on ke tak? Off to on.
spare. Off the switch. On. Okay, ada kat sini. So sini first point. Okay, dapat 240. Nampak eh? Start 241. Okay, kita akan check semua sekali. Kita akan check satu rumah ni. Cara check dia macam tu. Kita kena buat satu persatu. On switch, on switch dan check, on switch dan check. Jadi kita nak tahu switch tu sebenarnya pergi mana. Kita nak tahu benda tu je. Jadi kalau macam kata satu switch looping sampai 3 lampu, kita tahu benda tu dah looping 3 lampu. Okay, kita akan sambung lagi depan ni. Dari last kali. Sebab main point ni kalau nak record tak sempat ni. Okay, ni proses untuk check voltan setiap ujung point lampu. Sekarang dalam bilik. Okay, sekarang nak on Ada yes. Tak? Yes. Sekarang? No. Sekarang yes? Yes. Okay, check voltan juga. Lepas guna test pack, kita check guna climb meter pula. Nak check dia punya load. Cukup tak cukup? Ini memudahkan kerja kita nanti kalau nak fitting lampu ke apa ke. Kalau misal kata tak cukup, takut meter dah putus. Jadi kalau dah confirm cukup macam ni, fitting lampu insyaAllah dah hidup. Apa? Abang mana? Sekarang? Berapa? 241. Berapa satu tengok meter? Nampak? 241 sekejap. Okey, nampak? Okey dah. Sekarang wayar ada berapa situ? Warna merah ada berapa? Ada double ke tak? Satu. Satu satu tak ada looping tempat lain lah. Pergi belakang. Yang tu pula. Mana? Tu belakang. Kau ni? Atas sebelah tu. Hai, penat sangat ni. Sampai wayar pun dah tak nampak ni atas kepala. Test kena test dulu. Test pen kena, parameter pun kena. Ini cara check wiring satu rumah. Check untuk check load, basic check lah. Kalau misal kita nak check insulation ke apa, tu lain. Dah. Abang on lah? On. Sekarang? Yes. No. Okay, check parameter. Ni kita tunjukkan cara-cara basic check wiring rumah menggunakan parameter, test pen dan socket tester lah. Dah lho? Berapa? Tak dapat tu. Dah. Berapa? Apa ini? Berapa? Oh ni salah. Haji nak test kau. Dah. Okey. Ya. Okey, tak dapat. Tuan. Okey, 241 detik. Yang kondis dalam kondis. Wire merah ada berapa? Ada dua. Jadi dua dan looping pergi mana tu? Sama ada kondis. Boleh tengok kondis juga tengok. Jadi ni point ni untuk lampu ni. Satu lagi yang ni untuk lampu tadi, tapi dari looping pergi tempat lain. Sekarang kita nak cari dia punya looping tu pergi mana. Itu cara dia nak wire looping . Kalau wire tu ada double, merah double, hitam double, maknanya dia ada looping pergi tempat lain. Sekarang kita tengok sini. Mungkin dekat sini ataupun tidak. Jadi kita kena check dulu lah. Test pen . Abang on? Yes. Okay. Check situ dapat 240 tak? Jadi point lampu sini looping dengan lampu dia ni main, dia looping ke lampu bawah kondis ni. Ya, abang on je. Berapa? Tak boleh, kau kena buat satu.
Ha, gitu je. Dah? Dua. Dua kat satu. Okey dah. Cun. Sekarang pergi kat sini pula. Ha, ini ideal eh, daripada politeknik Malaysia ni. Dia LI, jadi kita kena ajar dia tutup LI. Jadi sekurangnya dia, sekurang-kurangnya bila keluar daripada sini NBS, dia ada ilmu yang boleh diguna untuk masyarakat dekat luar sana dan untuk diri sendiri. Abang mana? Yes. Itu boleh channel. Jadi suis untuk lampu yang belakang ni, yang ni ujung. Ni mungkin bilik air nanti. Abang. Abang mana? Berapa? 2, 4, 1. Yok. Okey, baik. Tengok bilik air. Yang kita masuk ke dalam bilik air. Bilik air ni boleh masuk tak? Tak payah guna tangga lah. Ha, you tarik bagi tu. Tutup benda tu, tutup longkang. Ha, rendah je. Oh, tak sampai juga. Ha, jangan pijak. Pakai test pen. Oh, jeluk, jeluk. Ini ke? Cuba jeluk test pen ni, dapat sampai tak? Ya? Abang Aman? No. Yes. Okay, dah. Okey, kita akan pindah bilik sebelah pula. Ha, ini dia abang buat bilik sebelah. So, bilik ni kita akan buat, saya akan buat check. Saya akan check kat bilik ni pula. Oh. Ya, record. Okey. Untwist. Oh. Off. Dah off lah. Dah. Nampak cahaya tak? Nampak lampu tak situ? Dan span ni? Ya, nampak. Nampak eh? Sekarang on switch. Dia lagi terang kan? Okay, sekarang switch. Sama ada switch ni ataupun wiring dia ada passing. Okay, switch passing eh. Jadi kita akan check berapa banyak yang dia dah bocor. Kalau macam ni, kalau macam ni keadaan dia mungkin bil dia akan membantu untuk meninggikan bil eh. Meninggikan jumlah bayaran bulan-bulan. Ah, senang kata macam tu lah. Off eh? Off. Okay, dalam keadaan tertutup. Tengok, dia passing dekat 47. On, switch. Dapat, 241. Ha, bila off? Pak nama eh? Ya, mana ada pasir. Walaupun dia hidup tapi dia pasir dekat 47% saja eh. 47 volt eh. 47 volt tidak akan menghidupkan lampu, tetapi apa yang berlaku? Dia boleh merosakkan equipment. Contoh lampu, driver lampu, maknanya dia punya driver tu, driver lampu elektronik tu, LED boleh rosak, senang rosak. Itu lah. Kalau boleh tak nak ada benda pasir lah. Tu yang bahayanya benda pasir ni. Dia merosakkan equipment. Okey, yang ni ada warna biru kat sini. Ah, ni mana pula ni? On switch, cuba. Off. Okey, dia punya jap eh. Tengok dia passing, tengok dia passing pun dekat 31 volt. Okey, on dengan switch. Sekarang berapa banyak? 241. Sekarang normal lah, sebab dia on dia akan keep normal. Bila off tu yang ada passing tu. Bila off dia ada dekat 30. 30. 30. 31. Okey, agak
membimbangkan lah. Biar kan pen ikon. Aircon menggunakan saiz kabel 4mm, bagus, tak ada masalah. Itu yang terbaik sebenarnya. Walaupun 1 horsepower, tetapi sebenarnya 1 horsepower untuk tarik 2.5 pun tak ada masalah. Tengok bajet owner lah, kadang-kadang owner tak ada bajet untuk 5mm, boleh guna 2.5. Tetapi kalau tak ada bajet lagi 2.5, jangan tarik guna soket. Itu membahayakan. Okey, 241. You open switch pun. Okey, ni bawah ada 4 volt, 5 amp, walaupun dia passing sikit tapi bawah 4 volt. Satu mana bawah 4. Yang ni 1.7 ni kira okey. Dia bawah daripada 4. Okey, satu lagi. Kita dah check. Last point ni kan? On. Kalau susu. Sila. On ya. Tak on dulu. No no, sana. Di looping ni. Sebelah. Okey. Dapat. Cuba tu. Okey. Jadi point lampu ni dengan lampu tengah-tengah ni satu point yang sama. Jadi satu switch yang sama di looping kan. Jadi situ main, sini yang looping dia. Jadi yang sana tu switch untuk lampu bilik air. Tengok bilik air. Okey, ni kita check nanti. Kita masuk tangga. Kita check luar dulu tengok. Yang aircon tu dah check untuk dia? Belum. Belum kan? Luar tinta. Aircon. Jom, check aircon. Walaupun rumah ni dah dibuat rumah contoh, tapi kita kena check dulu wiring dia. Sebabnya depannya owner mungkin lagi lama nak duduk daripada rumah contoh tu. Okey. Okay, 241, cuba open switch. Yap, oh situ. Okay, bawah 4 volt. Okay, switch dia okay, tak ada masalah. Cuba onkan balik. Okay, alhamdulillah dapat 241. Sekejap eh. Okay, open. Tiga roh. Okey, dah. Okey, alhamdulillah kita dah siap check semua sekali. Litas, masuk lampu. Okey, ada poin lampu yang ada masalah, kita akan highlight kepada owner. Antara masalah ialah switch dia pasti. Lepas tu bila switch passing tu maknanya ada passing dekat 30 hingga 50 volt tadi eh. Dia bukan bawah 4 volt. Jadi yang itu kita kena highlight dekat customer supaya dia tukarlah, minta pemaju tukarkan switch baru supaya tak ada kerosakan equipment yang kerap bila pasang lampu nanti. Jadi kita dah check, sini pun kita dah check. Alhamdulillah sini tak ada masalah. Yang ada masalah ialah dia punya
yang kita dah highlight mula-mula tadi, wire ni, wire yang untuk soket, untuk litar lampu ni dia guna 6mm, sepatutnya 10mm. Tapi yang ini pun problem juga, sebabnya walaupun dia kata untuk litar lampu, tapi digunakan untuk aircon dengan water heater. Ada lima item kat situ. Aircon ada 3, water heater ada 2. Jadi yang ini kita akan highlight dengan tuan rumah. Tuan rumah highlight dengan puan juri. Itu saja daripada saya NPS. Kalau ada owner yang inginkan NPS buat inspection teliti dekat rumah dia, boleh contact nombor tertera. Kalau anda inginkan NBS yang check wiring untuk buat report sekali, boleh contact nombor NBS ke bawah ni. Apa-apa, Roger.